kabupaten paling kaya di Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan, dengan ibu kota Palembang, telah lama diakui sebagai salah satu pusat ekonomi penting di wilayah Sumatera. Namun, terlepas dari pandangan umum ini, kabupaten-kabupaten di provinsi ini telah menunjukkan potensi ekonomi yang luar biasa dengan luas wilayah mencapai 91.592 km². Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten yang masing-masing memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi provinsi. Berikut adalah daftar daerah terkaya di Sumatera Selatan. 1. Kabupaten Musi Banyuasin, memimpin dalam kekayaan ekonomi. Kabupaten Musi Banyuasin, dengan ibu kota Sekayu, menjadi kabupaten terkaya di Sumatera Selatan. Dengan jumlah penduduk mencapai 638.625 jiwa, kabupaten ini memiliki produk domestik regional bruto PDRB per kapita per bulan sebesar Rp537.774, menempatkannya di peringkat pertama dalam daftar kekayaan ekonomi. Kedua, Kabupaten Musi Rawas Utara. Potensi ekonomi yang menjanjikan, mengikuti di belakangnya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan ibu kota Rupit, meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah, yaitu 199.508 jiwa, kabupaten ini memiliki PDRB per kapita per bulan sebesar Rp532.273, menunjukkan potensi ekonomi yang besar. Ketiga, Kabupaten Musi Rawas, kontribusi signifikan terhadap ekonomi. Kabupaten Musi Rawas, dengan ibu kota Muara Beliti, menduduki peringkat ketiga dalam daftar kekayaan ekonomi Sumatera Selatan. Dengan jumlah penduduk mencapai 411.198 jiwa, kabupaten ini memiliki PDRB per kapita per bulan sebesar Rp493.675, menandakan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keempat, Kabupaten Ogan Ilir, menyumbang kekayaan ekonomi yang signifikan. Kabupaten Ogan Ilir, dengan ibu kota Indralaya, berada di peringkat keempat dalam daftar kekayaan ekonomi Sumatera Selatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 435.092 jiwa, kabupaten ini memiliki PDRB per kapita per bulan sebesar Rp492.537, menunjukkan peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi provinsi. Kelima, Kabupaten Lahat, kontribusi ekonomi yang signifikan, meskipun memiliki jumlah penduduk sebesar 409.348 jiwa, kabupaten ini memiliki PDRB per kapita per bulan sebesar Rp485.142, menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah, menggali potensi ekonomi di kabupaten, membangun kemakmuran secara merata. Keenam, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang pusat pemerintahannya berada di Batu Raja, memiliki populasi sebanyak 367.603 jiwa. Kabupaten ini menempati peringkat ke-6 dengan PDRB per kapita per bulan sebesar Rp481.139, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Ketujuh, Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin, dengan ibu kota Pangkalan Balai, memiliki jumlah penduduk sebanyak 836.914 jiwa. Meskipun di peringkat ke-7, kabupaten ini memiliki PDRB per kapita per bulan sebesar Rp445.089, menunjukkan kontribusi ekonomi yang kuat. Kedelapan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ibu kota Talangubi, memiliki populasi sebanyak 194.900 jiwa. Kabupaten ini menduduki peringkat ke-8 dengan PDRB per kapita per bulan sebesar Rp435.379, menandakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kesembilan, Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim, yang ibu kotanya terletak di Muara Enim, memiliki jumlah penduduk sebanyak 621.900 jiwa. Kabupaten ini menempati peringkat ke-9 dengan PDRB per kapita per bulan sebesar Rp405.782, menunjukkan potensi ekonomi yang menjanjikan. Kesepuluh, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ibu kota Kayu Agung, memiliki jumlah penduduk sebanyak 839.625 jiwa. Meskipun terletak pada peringkat ke-10, kabupaten ini memiliki PDRB per kapita per bulan sebesar Rp393.240, menunjukkan kontribusi ekonomi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa meskipun Palembang seringkali menjadi pusat perhatian, kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan. Dengan memperhatikan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal di setiap kabupaten, Sumatera Selatan dapat mencapai kemakmuran yang lebih merata bagi semua warganya. Daftar ini membuka mata akan potensi ekonomi yang besar di kabupaten-kabupaten Sumatera Selatan. Meskipun tidak memiliki eksposur yang sama seperti ibu kota provinsi, kabupaten-kabupaten ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan dan mengembangkan potensi lokal di setiap kabupaten, Sumatera Selatan dapat mencapai kemakmuran yang lebih merata dan berkelanjutan bagi semua warganya.